Wacana pemutihan pajak kembali digulirkan jajaran Ditlantas Polda Jambi dan pemerintah Provinsi Jambi. Kali ini pemutihan pajak dipersempit hanya untuk kendaraan bernomor polisi BH dan pemutihannya hanya untuk mengurangi nominal denda tunggakan pajak kendaraan. Kesepakatan diambil Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi dengan pemerintah Provinsi Jambi yang rencananya akan digelar pada Februari 2017. Baik, dari Kadis Penda tadi kita koordinasi untuk dilaksanakan pemutihan bagi masyarakat Jambi, insya Allah nanti bulan Februari kita akan koordinasi untuk melaksanakan pemutihan. Nah, mohon dengan sangat kegiatan pemutihan itu, event pemutihan ini dimanfaatkan. Pemutihan pajak diberlakukan bagi penunggak 2 hingga 6 tahun yang belum membayar pajak kendaraan. Dari data Ditlantas Polda Jambi, angka tunggakan pajak kendaraan di Provinsi Jambi mencapai hingga 1 triliun rupiah. Tunggakan berasal dari 1,7 juta kendaraan berplat BH yang belum membayar kewajibannya. Selain pemutihan pajak kendaraan, ketika Februari 2017, nantinya juga penghapusan biaya balik nama plat nomor kendaraan. Doli Maulana, Jambi TV.